Jangan situ, nanti orang-orang malas lagi makan di warung gue. Tapi saya lapar, Bu. Oh, gak usah, Ibu. Gak usah. Ibunya Fajar masuk ke rumah sakit soalnya. Jangan situ, nanti orang-orang malas lagi makan di warung gue. Tapi saya lapar, Bu. Ya kalau lapar ya minta sama emak lo lah, masa minta ke warung gue. Sana, sana. Sini, ayo sini. Ya, Pak. Makan sama Bapak ya. Bu. Ya. Saya pesen lagi menu makanan yang sama deh. Ya. Jualan apa kamu? Tisu, Pak. Oke, makan ya. Ayo. Sebentar ya. Saya dihabisin. Enak kan? Mau nambah? Pak kasih buat kamu ya. Makasih ya, Pak. Kamu bawa pulang. Pak. Ayo dihabisin. Apa? Ini sudah. Sudah. Akhirnya selesai juga kerjaan hari ini. Ya halo, selamat sore Pak Budi. Halo Diko, saya mau minta tolong nih. Iya, ada apa Pak? Kamu sudah selesai di momen pelanggan terakhir hari ini? Sudah Pak. Nah, tolong gantikan Fajar ya, untuk datang ke tempat customernya. Ibunya Fajar masuk ke masa habis soalnya. Nanti saya kirimkan alamat idealnya. Oh yaudah, gak apa-apa Pak. Saya malah senang bisa bantuin Fajar. Nah, bagusnya kalau gitu. Saya langsung kirimkan alamatnya aja. Siap Pak. Terima kasih ya. Thank you.
Ini mobilnya sudah selesai, Bu. Olinya sudah saya ganti. Terus mengenai solusi keluhan Ibu, masalah karet wiper depan juga sudah saya ganti, Bu. Jadi nanti kalau hujan, pandangan Ibu akan lebih baik tentunya. Baik, makasih ya Mas buat bantuannya. Saya jadi ngerasa aman nih. Soalnya malam ini ada acara malam tahan baruan sama keluarga. Oh iya, sama-sama Ibu. Udah jadi kewajiban saya untuk bikin customer happy. Oh iya. Selamat berkumpul sama keluarga ya, Bu ya. Iya. Oh iya, ini untuk servisnya ada garansi juga, Bu. Oh. Dan untuk pembayaran servisnya nanti seperti biasa ya, Bu ya, melalui kantor. Kalau gitu saya pamit ya, Bu ya. Selamat malam, Ibu. Bentar, Mas. Ini buat Mas. Oh, gak usah, Ibu. Gak usah. Gak apa-apa. Terima kasih, Ibu. Saya jadi gak enak nih, Mas. Mas udah bantuin saya sampai jam segini. Gak apa-apa, ini udah tugas saya, Ibu. Saya pamit ya, Bu ya. Oh iya. Hati-hati di jalan ya, Mas. Iya, Ibu. Ada apa, Pak? Iya, Mas. Mohon maaf ya, Mas ya. Saya belum lancar setir mobilnya. Sepertinya mobil saya ini sudah lama tidak dicek, Mas. Tadi saya starter. Sempat tidak bisa jalan, Mas. Begitu jalan, ya seperti itu tadi. Wah, kalau gitu saya coba perbaikin mobilnya ya, Pak. Tapi apa nggak merepotkan, Mas? Ah, nggak sama sekali, Pak. Malah saya senang bisa bantu Bapak. Oh iya, kenalin Pak, saya Diko. Salam kenal, Mas. Ya, memang kebetulan pekerjaan saya sehari-harinya itu memperbaiki mobil, Pak. Oh. Kalau gitu saya ambil sarung tangan dulu sebentar. Ya, Pak. Silakan, Mas. Saya cek mobil ya, Pak. Baik, silakan. Bapak habis belanja beras ya, Pak? Oh, enggak, Mas. Saya yang jualan. Tadi dadakan diminta beberapa pelanggan untuk tambah beras. Tapi anak saya lagi keluar. Jadi saya yang ngantar. Mau nunggu anak saya? Kasihan nanti pelanggan saya. Buat acara tahun baruan sepertinya. Bapak sudah lama jualan berasnya? Sudah 20 tahunan lah, Mas. Tapi dulu saya mulai dari kecil-kecilan. Berkilo-kilo saya antar pakai motor ke pelanggan. Door to door gitu loh, Mas. Sekarang saya bersyukur sudah jauh lebih baik. Pak, mobilnya sudah nyala ya, Pak? Terima kasih ya, Mas Diko. Semoga kebaikan Mas Diko dibalas sama Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Amin, sama-sama, Pak. Oh ya, nanti kalau misalkan mobilnya mogok lagi, Bapak
Bapak boleh langsung hubungi saya aja. Siap. Biar bisa langsung saya cek mobilnya. Tenang aja, pokoknya kalau untuk Bapak saya kasih gratis deh. Gratis? Mas Diko bisa aja. Saya pasti jadi langganannya, Mas. Kalau gitu, saya mau pamit dulu, Mas. Saya mau ngantar beras ke pelanggan. Pak, saya bantu nyetirin aja ya. Soalnya ini udah malam juga, Pak. Saya jadi nggak enak, Mas. Tapi saya memang belum lancar nyetirnya. Kalau gitu, saya yang nyetir aja ya. Makasih ya, Mas Diko. Sama-sama, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya naruh sarung tangan dulu. Mas, silahkan, Mas. Mas Diko, terima kasih ya. Jadi saya nggak kena komplain dari pelanggan. Pelanggan-pelanggan saya happy. Makasih ya, Mas. Yang sudah saya lakukan ini nggak ada apa-apanya, Pak. Dibandingkan dengan apa yang sudah Bapak lakukan ke saya 15 tahun lalu. Di warung makan itu, Pak. Waktu itu Bapak udah nolongin saya yang sedang kelaparan. Dan keluarga saya juga merasa sangat terbantu dengan beras yang udah Bapak kasih ke saya. Sebentar. Itu yang mana ya, Mas? Waktu itu saya masih jualan tisu, Pak. Dan pas banget, tisu saya belum ada yang laku satupun. Tapi saya udah ngerasa sangat lapar waktu itu. Saya beruntung udah ketemu Bapak. Bapak kasih makan saya gratis. Ini Bapak kasih buat kamu ya. Kamu bawa pulang. Eh, dia habisin. Oh, itu kamu toh, Diko? Ya ampun, kamu udah sukses ya sekarang. Bapak ikut seneng ya. Wah, itu kamu tuh. Iya, semua ini juga karena Bapak, Pak. Karena kebaikan Bapak waktu itu membuat saya percaya bahwa dengan berbuat baik bisa membawa kita pada kebaikan yang lain. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Diko. Thank you.